kita beralih ke informasi lain. Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut sebuah kota harus menjadi kreatif sebelum didapuk menjadi smart city. Ini disampaikan Sandi dalam acara World City Summit 2024 yang digelar di Singapura. Smart city atau kota cerdas menjadi fokus pembahasan dalam World City Summit yang digelar pada 2 hingga 4 Juni 2024. Hadir wali kota sedunia sekaligus para pakar untuk mendiskusikan sekaligus berbagi pengalaman dalam menjawab tantangan perkotaan saat ini. Menurut Menparekraf, perlu upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Smart city itu harus juga creative city. Jadi untuk menciptakan kota-kota yang cerdas itu harus juga punya kota-kota yang kreatif. Nah, kita punya 5 kota kreatif kelas dunia ya. Bandung, Jakarta, Pekalongan, juga Ambon. Ambon is City of Music, dan terakhir Solo, kota seni pertunjukan dan kota budaya.